Kakak kandung Virgoon sebut Inara Rusli sok suci. Netizen, satu keluarga kompak banget ya. Kisruh rumah tangga Virgoon dan Inara Rusli ternyata masih belum selesai. Setelah Virgoon kedapatan selingkuh di belakang Inara, keduanya memutuskan untuk bercerai. Proses perceraian Virgoon dan Inara Rusli pun kini masih dijalani dan belum sepenuhnya rampung. Namun, selama proses perceraian masih berlangsung, ternyata drama-drama antara keduanya masih terus bermunculan. Inara Rusli yang terkenal tampil di muka umum dengan mengenakan cadar, kini melepas cadarnya agar dapat mencari nafkah untuk ketiga anaknya. Kemudian, Ibunda Virgoon tiba-tiba muncul dan memberikan kritik pada menantunya tersebut. Kini, giliran kakak kandung Virgoon ikut buka suara. Kemunculan kakak dari Virgoon ini membuat netizen heboh di media sosial. Kali ini, Feby Carol sebagai kakak Virgoon diduga mengkritik adik iparnya Inara Rusli. Dilansir hoax.id dari Instagram @febycarol_, kakak Virgoon mengupload sebuah foto dirinya bersama Inara Rusli. Pada kolom caption, Feby memberikan kritik yang cukup pedas yang diduga ditunjukkan pada adik iparnya itu. Tak hanya itu, Feby juga mengunggah foto dirinya dan sang adik, tapi captionnya kembali menyindir Inara. Ia mengatakan bahwa harusnya Inara tahu diri. Postingan itu kemudian dibanjiri komentar dari netizen. Banyak yang mengatakan bahwa kemunculan Feby hanya karena ingin pansos kepada kasus adiknya itu. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hoops.id.